Hai, assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini sangat simple dan sangat sedap ya, iaitu pencicah, sos pencicah Thai ya. Okey. Tengok ni. Wow, sangat menyelerakan. Memang sesuai sangat dimakan bersama daging bakar ataupun apa-apalah. Tengok struktur dia. Okey, jika anda suka dan ingin tahu cara-cara saya membuatnya, jom saksikan. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sos pencicah Thai ni ialah saya guna bawang putih, saya dah cincang. Bawang merah dah cincang juga. Cili besar merah dengan hijau ya, saya dah cincang juga. Limau nipis, kita akan ambil jus dia. Ni nisa ataupun gula melaka. Kita ada sos tiram, sos ikan dan juga daun ketumbar ya. Saya cari daun ketumbar yang fresh tu tak ada, jadi saya beli je yang kering macam ni ya. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula sekali kita masukkan cili kita. Dan semua, lepas tu bawang merah, bawang putih cincang. Okey. Nisa ataupun gula melaka, saya dah sagat ya. Okey. Sos ikan 1 2. Saya guna dalam 2 sudu sos tiram. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sorry. Okey, sos tiram. Cukup. Okey. Daun ketumbar ya. Kalau ada yang fresh tu lagi sedap ya, sebab bau dia tu. Memandangkan saya pergi cari tak ada, saya guna je yang kering. Okey. Perahan limau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Senang saja resepi sos pencicah Thai ni ya. Maaf ya kalau bising anak-anak saya, biasalah. Okey, sekarang kita campur semuanya. Campurkan sebati. Memandangkan apa ni, cili dengan bawang kita banyak, bolehlah kita tambah lagi kuantiti sos ikan kita. Okey. Dan juga perahan limau ya. Okey. Inilah hasil dia ya. Alhamdulillah. Sos pencicah Thai kita dah siap. Memang sesuai lah dengan daging bakar ke apa semua. Tengok. Wow. Oh, saya tengok pun dah telan air liur ya. Okey, kira total saya guna limau nipis tu 5 eh. Kuantiti dia 5 biji. Ha, ni hasil dia. Okey, jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum semua. Yeah.